Berikut ini cara mengatur waktu layar atau waktu tidur layar di HP Samsung. Oke, langsung saja teman-teman, kita masuk ke tutorialnya. Nah, untuk tutorial kali ini sebenarnya cukup sederhana sekali ya teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali menggunakan HP Samsung, kebingungan atau belum tahu untuk cara mengubah waktu tidur layarnya ya. Cukup mudah teman-teman, langsung masuk aja ke pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik di bagian tampilan. Nah, lalu di sini kalian gulir ke bawah. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya waktu tunggu tampilan layar. Nah, di sini kalian klik aja. Biasanya itu defaultnya ada 30 detik ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan, yang paling cepat itu ada 15 detik dan yang paling lama ada 10 menit ya teman-teman ya. Nah, kalian tinggal pilih aja mau pakai yang mana. Kalau udah, kalian tinggal keluar aja, maka dia udah di set ke waktu yang kita pilih ya. Oke teman-teman, itu saja untuk cara mengatur waktu layar. Silahkan kalian coba sendiri. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.